Hai, hari ini aku nak cerita pasal depression, which is a continuity daripada yang video depression aku dalam kereta hari tu. Dan hari ini aku nak cerita pasal depression sebabnya pada hari tu aku ada terbaca dekat satu page Facebook. Dalam page says, page tu post tentang satu screenshot tentang depression daripada seorang yang menggunakan nama sebagai Aiman Psychologist. Aku tak tahu dia ni adalah psychologist ataupun psychiatrist ataupun orang biasa, aku tak pasti. Tapi inilah yang dia post. Dia kata kat situ, kalau betullah depression itu terjadi sebab kurangnya iman, maksudnya kita semua ada depression. Sebab apa? Yelah, ada jaminan ke iman kita tinggi? Dan kalau ikut logik tu juga, maksudnya orang yang tak kata depression sebab kurang iman, dia tengah riak yang iman dia tinggi. Betul juga kan? So basically aku setuju apa yang ditulis sebab dia menyanggah kata-kata daripada kebanyakan orang awam yang mengatakan bahawa depression berpunca daripada lemahnya iman, which is totally wrong. Bila ada orang bercakap tentang depression dan dia menerangkan apa itu depression, akan hadir ustaz ataupun ustazah yang berfikiran sebaliknya. Antaranya seperti yang ni. Ini adalah satu contoh komen yang mengomen yang meninggalkan komen dekat dalam post tersebut lah. Dia kata apa? Dia kata kalau dah kata ada iman, kenapa nak bunuh diri? Orang kat Syria tu lagi teruk tekanan, siap kena bunuh, seksa, tengok saudara perempuan, anak isteri kena rogol depan mata, bla 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 bla. Itu adalah poin dia yang pertama. Poin dia yang kedua adalah baru lepas beranak, tekanan sikit je dah nak bunuh diri, meluat. Poin kedua tu apa yang dipanggil orang Kedah sebagai nana, ataupun dia gila selepas bersalin, ataupun dalam bahasa perubatannya dipanggil sebagai postpartum depression. Ianya wujud dan bukan disebabkan orang tu mengada-ngada. Basically postpartum depression ni disebabkan oleh orang tu, dia banyak banyak sebabnya. Tapi antaranya sebabnya adalah orang tu depress sebab dia mungkin anak yang lahir tu adalah anaknya cacat, anak dia meninggal, dia lahir seorang, tak ada suami, perubahan hormon dan sebagainya. Dan poin yang pertama kata tadi pasal orang Arab tadi, aku nak cakap lah, orang asmanya akak ni dia komen pasal orang Syria, orang Arab ni dia guna otak ke guna kaki? Orang Syria tak repress sebab agama dia kuat. Are you sure? Aku cadangkan kepada akak ni, tolonglah baca berita yang diterbitkan oleh WHO. Banyak kot bukti-bukti bahawa orang Palestin ataupun orang Syria itu, ataupun negara-negara Arab yang sedang bergolak, mereka mempunyai depression. Dia bukan menghadapi depression yang biasa-biasa, tetapi dia ada depression yang teruk. Basically ini adalah satu daripadanya, adalah ni aku ambil daripada Al Jazeera. Ni jurnal daripada WHO lah. Palestinians in Gaza face mounting mental health crisis. Dalam laporan ni mengatakan bahawa pada tahun 2017, 20% daripada penduduk Gaza adalah sakit mental yang serius. Iaitu pada tahun lepas, pada 2018 lagi teruk, dan jumlah ni akan sentiasa meningkat dan meningkat. Itu Palestin. Dan akak ni kata Syria. Okey, aku bagi Syria. Syria yang ini. Ini adalah laporan pada tahun 2016. WHO melaporkan bahawa sekurang-kurangnya satu daripada 30 rakyat Syria mengalami masalah depression. Dan bukannya masalah depression yang mild-mild tu, tapi masalah depression yang serius dan boleh menjadikan dia boleh jadi gila lah. Sebabnya dekat Syria ataupun di negara-negara bergolak, dia punya depression ni lebih teruk kerana dia orang menghadapi masalah. Bukan saja menghadapi masalah mental, tetapi mengalami masalah fizikal. Contohnya, kena serang, lepas tu bini dia mati. Dan pada masa yang sama, anak dia mati, semua mati. Lepas tu dia tak ada benda yang nak makan. Kalau dia sakit, dia tak ada hospital nak pergi. Kalau dia boring-boring, dia tak boleh nak lepak ke mamak, tak boleh. That's why kat sana dia punya depression lagi serius daripada kat Malaysia lah. Dan di Syria, di negara bergolak ni, dia punya penghidap depression ni bukan saja orang dewasa tetapi kanak-kanak. Kalau kau adalah seorang yang percaya bahawa depression ini adalah berpunca daripada lemahnya iman, boleh tak kau pergi Syria, kau katakan kepada budak kat situ, kau kata, "Dek, adik tahu tak kenapa adik ni depress? Sebab adik ni lemah iman. Solat tak cukup, puasa tak cukup, zakat tak bayar. Bawa-bawa lah taubat, dek. Try lah buat macam tu. Aku rasa kau kena pelempang dengan budak Arab tu." Tak kepelik benda tu. Next comment, dia kata kat sini,
Pada yang tengah sakit kanser, patah riuk, jiwa, mental, tak payah ingat dekat Tuhan. Sebab apa? Sebab banyak pakar yang boleh tolong kasih sembuhkan. Na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada sifat-sifat budget power ni. Sebenarnya Mamat Nizam lah faham. Aiman psikologis tadi, dia tengah cerita penyebab depression. Bukan cara-cara untuk mengubati depression. Tak ada pula yang Aiman psikologis ni kata, penghidap depression perlu berhenti berdoa. Sebab depression ni tak ada kena-mengena dengan agama. For your information, ada setengah orang yang bila ada depression, dia adalah orang yang paling beriman dan bertakwa. Tak kisahlah apa agama dia. Kalau dia orang Islam, masa tu dia lah yang paling banyak solat dan paling banyak amalan. Sebab pada ketika itu, dia sangat-sangatlah memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Sebab kau kena tahu betapa bijaknya Allah SWT ni, dia menciptakan manusia dengan satu sifat, di mana sifat ni adalah sifat yang dependable kepada kuasa magis ataupun kuasa yang lebih superior daripada dia, iaitu Tuhan. Even atheist pun, kalau dia tengah dalam kesusahan, kesedihan atau dalam keadaan yang terdesak, dia akan sebut, oh my god. Padahal secara fizikalnya, dia tak percaya ataupun dia tak mengaku pun bahawa adanya kewujudan Tuhan. Dan ada setengah orang bukan Islam, dengan depression lah dia jumpa Islam. Untuk komen yang ketiga, dia kata kat situ, memanglah semua orang akan ada depression. Depression tu akan datang daripada kesedihan dan stres. Semua orang ada stres, yes. Tapi tak semua orang boleh rasa depressed. Kalau dikata semua orang akan ada depression, yes, aku tengah depression lah sekarang ni. Sebab aku tengah baca komen bodoh macam ni. Basically, tiga responses ni adalah responses biasa lah bagi orang-orang Malaysia bila ada isu depression. Bagi aku, depression masih ada kaitannya dengan agama ataupun kaitannya dengan Islam. Tetapi, menghidap ataupun tidak menghidap depression bukanlah bergantung kepada kuat ataupun lemahnya iman seseorang. Level pegangan agama boleh halang seorang manusia daripada buat perkara yang bodoh seperti mencederikan diri sendiri, bunuh diri. Dan kalau dia seorang Islam, bila dia depres, dia solat, puasa, mengaji, dia boleh tenangkan diri dia sendiri. Tapi ini bukanlah bermakna kalau seseorang itu depres, dia adalah seorang yang lemah iman. Lagi satu, ramai orang bila berhadapan dengan manusia yang depres, dia secara automatically dia akan berikan nasihat yang berunsurkan agama. Beri nasihat tu betul, tapi apa yang dinasihati ataupun akan mana kau nasihat, itu yang menjadi ukuran. Ada orang nasihat dengan cara kecam dan maki. Diorang beranggapan bahawa kalau lebih sentap dia punya nasihat tu, maka makin berjayalah dia punya sokol dakwah tu. Sebenarnya penghidap depression ni, dia bukan perlukan nasihat sangat pun, tapi dia perlukan perhatian dan pendengar yang boleh bantu dia. Sebab tu aku kata tadi, setengah penghidap depression ni, bila dia depressed, dia makin dekat dengan Tuhan. Sebab orang depressed ni kadang-kadang dia tak ada siapa untuk bercerita ataupun meluahkan perasaan dia. Jadi pilihan terakhir dia adalah Tuhan. Itu sebab ada setengah orang yang nak bunuh diri bila dia dah panjat dah bangunan kan. Dia cuma nak tinggal terjun je. Kan? Tunggu je, tunggu, 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 tunggu. Kenapa dia tunggu? Sebab apa? Kenapa dia tak macam, okay, terjun terus? Sebab apa? Sebabnya, dia sedang mengumpul perhatian kepada diri dia. That's why bila ada bomber datang, lepas tu dia tengok kat bawah tu, ada ramai orang yang tengok kan, macam nak terjun tak, nak terjun tak, ya. So, dia pun macam, ah, tak jadilah nak terjun. Sebabnya, dia dah dapat perhatian yang dia nak. Sentiasalah berlaku baik dan peka terhadap perubahan setiap orang, terutamanya family kita ataupun kawan kita. Kerana kita tak tahu apakah kesusahan ataupun kesedihan yang terselindung dalam setiap diri mereka. Kesimpulannya, kalaulah level lemah ataupun kuatnya iman itu menjadi punca terjadinya depression ataupun tidak terjadinya depression, tak mungkinlah ada seorang ustazah sanggup membunuh diri dekat Terengganu pada tahun ini. Dan pada tahun ini juga terjadinya satu kes di Mekah, di mana ada seorang lelaki, dia pergi terjun daripada menara Masjidil Haram. Kan? Sehingga berjumpa lagi di lain video. Terima kasih kerana menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.